Selamat malam, salam citra. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dua pilihan tersedia jika ada ahli parlimen AMNO masih gairah hendak jatuhkan kerajaan. Walaupun telah disahkan, tiada apa-apa gerakan maupun pertemuan di Dubai untuk menjatuhkan kerajaan. Sebagaimana yang dikecoh-kecohkan, sekaligus menolak dakwaan yang dibuat Jekom, tetapi nampaknya usaha untuk menyingkirkan Anwar Ibrahim daripada kerusi perdana menteri tidak pernah terhenti. Dikabarkan masih ada bermacam gerakan lain, sedang dan akan muncul yang diusahakan untuk menukar kerajaan semasa. Di waktu yang sama, usul mengumpul SD atau akuan bersumpah menjadi percakapan yang makin meluas kononnya ia telah diusahakan sejak akhir tahun lalu lagi. Dikatakan usaha tersebut tiada kaitan dengan langkah Dubai yang semata-mata hayalan itu. Kerana untuk menjatuhkan kerajaan, apa saja langkah atau gerakan boleh dilakukan. Tidak kira di dalam negara atau di luar negara, yang penting ada cukup angka. Dipercayai kerana berterusannya perkabaran itulah yang membuat Anwar Membuatkan Anwar sendiri terpaksa bersuara agar mereka yang ingin menjatuhkannya melakukan perkara itu melalui usul undi tidak percaya di parlimen. Katanya, sudah setahun beliau menunggu blok pembangkang melakukannya, tetapi mereka tetap tiada keberanian. Barangkali berkongsi kebimbangan dengan Anwar, Amnos semalam memberi amaran kepada ahli-ahli parlimennya bahawa adalah suatu kesalahan jika ada kalangan mereka yang ingin mengambil pendirian berbeza daripada ketetapan parti. Setiausaha Agung Amno Dr. Ashraf Wajdi Jusuki berkata, bersekali dengan berkuat kuasanya akta lompat parti, ahli parlimen Amno juga dilarang daripada menungkah arus Ramai yang mungkin tidak menyedari termasuk penganalisis politik, ahli akademik dan pembangkang bahawa perlembagaan UMNO telah pun dipindah dalam perhimpunan agung khas pada 13 Januari 2023 yang menghalang ahli-ahli parlimennya bertindak membelakangi apa jua keputusan parti dan menyertai sebarang pakatan politik untuk menyokong seseorang sebagai Perdana Menteri. Fasal 20.11 Perlembagaan UMNO memperuntukkan keahlian seseorang akan tergugur secara automatik, sekiranya ahli yang telah dipilih sebagai ahli parlimen dan kemudiannya menyertai suatu pakatan politik yang tidak dianggotai oleh UMNO. Ini termasuklah menandatangani perjanjian untuk membentuk pakatan dengan parti lawan sekaligus bertentangan dengan pendirian parti, kata beliau dalam satu kenyataan. Dengan mudah difahami, kenyataan Dr. Asraf Wajdi itu adalah ditujukan khas kepada segelintir ahli parlimen AMNO yang tidak pro kepada Zahid Hamidi yang dikatakan bila-bila masa boleh bersama dengan suatu pakatan lain untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada. Ada yang menyebut jumlah ahli parlimen AMNO yang pro kepada blok pembangkang itu berjumlah antara 10 hingga 12 orang. Maka sekarang berdasarkan kenyataan Dr. Asah Waji itu, langkah ahli-ahli parlimen AMNO berkenan telah tersekat dengan sendirinya dan inilah yang membezakannya dengan bersatu. Kerana parti itu tiada peruntukan sedemikian dalam perlembagaannya. Sebab itu bersatu tidak boleh bertindak terhadap lima ahli parlimennya yang telah mengistiharkan sokongan kepada Anwar. Jika mereka bertindak juga menyokong usaha menjatuhkan kerajaan, Amnu boleh bertindak mengistiharkan mereka telah melanggar perlembagaan parti serta terlucut kedudukan sebagai ahli parlimen. Jadi, apa yang harus dilakukan jika di dalam hati mereka masih bergolodak kegairahan mahu menukar kerajaan? Secara umumnya ada dua langkah yang boleh mereka lakukan. Pertama, mereka sendiri secara terbuka mengumumkan sokongan kepada perubahan kerajaan. Baik melalui kenyataan media atau SD, dan dengan demikian, kedudukan sebagai ahli parlimen terlucut dengan sendirinya. Selepas itu, mereka bertandinglah semula atas tiket dan dengan sokongan PN di kawasan yang sama. Dengan kata lain, mereka bersedia meletakkan jawatan berdasarkan kekuatan sentimen Melayu Islam, dan mereka bertanding semula itu pula untuk tujuan menukar kerajaan. Kalau benar rakyat menyokong gerakan berkenan, mustahil tak boleh menang. Kedua, bertindak, mengambil tindakan mahkamah terhadap AMNO. Sama ada berkaitan pemecatan, penggantungan terhadap beberapa pemimpin sebelum ini, atau kerana membantah tindakan tersebut. Apabila seseorang membuat kes ke mahkamah, keahlian mereka secara otomatik tergugur, tetapi kedudukan sebagai ahli parlimen tidak terjejas. Mereka seterusnya akan menjadi ahli parlimen bebas yang membolehkan mereka bebas bersama pakatan yang diingini untuk menjatuhkan kerajaan. Apa macam? Mana satu jadi pilihan? Isu paling besar cuma satu. Cukup beranikah ahli-ahli parlimen amnu yang tidak pro Zahid Hamidi itu untuk kekal mengambil salah satu tindakan tersebut. Netizen mengatakan dalam ruangan komen kata mereka ha 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 ha. Amnu kini dalam keadaan tenat dan sesak nafas kata seorang penulis dalam ruangan komen. Nasib Amnu dah jadi bagai kaca dan batu terhempas kata beliau lagi. Namun ada juga yang mengatakan bahawa ah, 10 hingga 12 ahli parlimen AMNO yang cuba-cuba uh, nak mahu menjatuhkan Anwar Ibrahim itu yang cuba-cuba untuk menungkah arus melawan uh, Zahid Hamidi kata mereka mereka tidak akan berani. Uh, 12 orang itu tidak akan berani kata mereka kerana terbukti apa yang mereka perlukan masihlah AMNO dan belum tentu Kalau mereka keluar daripada UMNO dan perlu diper, uh, dilaksanakan pilihan raya untuk kawasan yang beliau tinggalkan, itu apabila dia dipecat atau meletak jawatan sebagai Ahli Parlimen, belum tentu mereka akan dicalonkan semula. Manalah tahu parti PAS atau Bersatu mempunyai calonnya sendiri dan terkapai-kapailah Ahli Parlimen yang meletakkan jawatan itu mau bertanding atas tiket apa? Tiket bebas mesti susah menang. Tiket amnu dah dipecat. Tiket bersatu mungkin tak diterima. Tiket pas mungkin juga tak diterima. Jadi balik-balik ah, asa akhir akhirnya mereka juga sendiri yang rugi. Persoalannya sekarang isu sekarang ialah Cukup beranikah ahli-ahli parlimen Amno memilih salah satu daripada dua pilihan yang telah dihuraikan panjang lebar sebentar tadi itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysia ku. Bye-bye.